Saya sedang menceritakan tentang ajaran Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jangan bayangkan Nabi Muhammad membawa pedang, sebelah kanannya Quran. Siapa yang tidak mau ikut Quran, ku pancung kepalanya. Siapa ini ajaran siapa? Ini Muhammad mana ini? Bukan Muhammad yang kami kenal. Bukan Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Karen Armstrong, penulis buku Tak Ada Air Putih. Ini Ustaz Abdul Somad, ini apologi. Hanya menjelaskan agamanya, dia katakan agamanya baik. Saya sedang menceritakan tentang ajaran Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Jangan bayangkan Nabi Muhammad membawa pedang, sebelah kanannya Quran. Siapa yang tidak mau ikut Quran, ku pancung kepalanya. Siapa ini? Ini ajaran siapa? Ini Muhammad mana ini? Bukan Muhammad yang kami kenal. Bukan Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Karen Armstrong, penulis buku Tak Ada Air Putih. Penulis buku History of God, Sejarah Tuhan, bestseller, tebal. Lalu dia tulis satu lagi buku History of Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him, Sejarah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terpukau dengan sisi humanisme, kemanusiaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Muhammad itu manusiawi sekali. Ketika dia masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijrah, dia bawa 10.000 pasukan dengan tombak dan pedang, lengkap dengan baju besi, 10.000 orang di belakangnya. Dia tidak katakan bakar, hancurkan, ratakan dengan tanah. Apa kata dia? Ada yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Panglima perangnya Sa'ad sudah angkat pedang. Ada yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Tapi Nabi berkata, Hala yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Peace, kedamaian. Agama kita berasal dari kata Islam. Nama dia yang kita sembah adalah salam. Allahumma antas salam. Wa minka salam. Wa ilaika ya'udu salam. Fa'ayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana ta'ala tiyadil jalali wal ikram. Makanya ketika mengucapkan itu selesai salat, ucapkan dengan perenungan yang dalam bahwa kita adalah agama kedamaian. Kita diajarkan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Islam tidak mengajarkan dia adalah orang tidak sama dengan engkau, berbeda keyakinan. Dia tetanggamu, keyakinan mustahabat tidak sama, beda. Pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil motornya, larikan anak gadisnya. Ini ajaran Islam yang mana? Kita mesti belajar kepada guru-guru kita, bersanad sampai kepada sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kita kaji, Ahlus Sunnah wal Jamaah, disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi nasabnya sampai, sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i. Syafi'i berguru kepada Malik bin Anas, Malik bin Anas kepada Abu Sinan, Abu Sinan kepada A'raj, A'raj kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim, siapa itu Muslim? Muslim orang yang pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Betul. Muslim orang yang sholat tarawih, sholat witir. Tidak salah. Muslim adalah orang yang baik. Betul. Tapi Muslim kata Nabi, man salimal muslimun. Selamat orang lain. Min lisanihi dari lidah. Wayanih dari tangannya. Ada orang yang tangannya selamat, lidahnya tidak selamat. Ada orang yang lidahnya selamat, tangannya tidak selamat. Orang Muslim, Islam, siapa itu? Selamat orang lain dari lidahnya yang kasar, dari tangannya yang menyakiti, tidak menzalimi, tidak menganiaya, tidak merusak, tidak menumpahkan darah. Ini ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian. Apa kata Nabi SAW ketika melepas pasukan menuju Mu'tah? Satajiruna rijalan fis sawami. Kalian akan bertemu dengan laki-laki. Laki-laki itu tinggal di sawami. Sawami adalah kuil, temple, gereja-gereja tua. Mereka itu para pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'an, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaifan faniyan, jangan bunuh orang tua renta. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulanna nakhlan, jangan cabut pohon korma.
Orang makan dari buah korma. Korma makanan pokok. Kalau kau potong, kau hancurkan, kau cabut, nanti dia makan apa? Jangan hancurkan rumahnya. Rumahnya tidak salah, tidak berdosa. Jangan bunuh anak kecil. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Jangan bunuh orang tua renta. Mereka bukan objek perang. Padahal pada zaman itu, kalau sudah berperang, hancurkan rumahnya, bakar kormanya, ratakan dengan tanah, ambil hartanya. Tapi Nabi SAW tidak diundang, tidak diutus menjadi la'anah. Ketika sahabat meminta, ya Rasulullah, cacimaki mereka, sumpah serapah mereka, ajukan satu doa, supaya rata mereka dengan tanah. Kata Nabi SAW, la'ubas la'anah. Aku bukan diutus untuk membawa la'anah. Aku bukan diutus untuk cacimaki sumpah serapah. Aku diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad membawa rahmat lil alamin. Semesta alam mendapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.